Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat dimanapun berada ya. Oke, untuk kali ini, jadi ini episode 3 ya, yang kemarin itu jadi kita itu bersambung sampai episode 3, jadi sampai episode 2 itu sampai terakhirnya di sini ya, di Jalan Ringkar Gunung Larang lah. Jadi saya posisi startnya di sini juga, dan ini ceramahnya di belakang kita ketutup ya. Jadi nggak nampak lah ceramahnya itu. Dan untuk porsi jalannya sih di sini seperti ini ya teman-teman. Naik turun terus. Pinggir kanan kirinya banyak jurang gitu ya. Tapi enak banget di sini itu, enak banget. Dan di depan kita itu yang terkenalnya itu tanjakan Kadut ya. Jadi yuk kita lihat bersama-sama ya ke arah tanjakan Kadut. Lalu kita nanti ke arah nyebrang Sumedang dulu ya. Cimaningtin, lalu ke Pancorendang, lalu posisi finishnya itu di alun-alun Majalengka. Oke. Yuk kita saksikan bersama teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju Majalengka Kota ya, tapi via Sumedang dulu lah di sini itu. Dan posisi jalannya sih di sini, ya Allah, indah banget tuh, lihat, keren ya. Saya di sini nggak akan kencang-kencang ya, jadi biar teman-teman tahu lah keindahan jalan Gunung Larang ini ya. Jadi kita di atas kadangkala burung juga udah setara dengan kita lah, soalnya mungkin ya jalan ini di atas sih. Mantep ya, keren banget. Saya betulin sarung tangan dulu. Enaknya di sini itu teman-teman ya, pagi hari atau sore hari lah, apalagi pas kalau pas sunset ya, cuacanya pas cerah banget itu keren banget. Di saya ada videonya, di udah diupload, jadi kubek-kubek aja ya teman-teman, itu keren banget. Nah, ini tanjakan Kadutnya ya. Seperti ini. Meliuk-liuk sampai ke bawah terus. Jadi teman-teman harap hati-hatilah di sini itu. Ya mungkin jangan terbuai dengan keindahan alamnya ya. Memang sih harusnya di sana gunung ciremai. Terus lihat view ke sana itu bagus. Tapi kalau kita terbuai dengan pemandangan alamnya ya, nggak konsen mungkin ke jalannya. Jadi nikmati tapi sambil konsen aja ya kalau kesini itu teman-teman. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita jalan lagi ya. Oke. Nah, ini harusnya Gunung Ciremai sih kelihatan, cuman ketutup awan ya, udah mendung sih di arah sana juga. Kalau bagi motor metik tetap hati-hati ya teman-teman. Kadangkala nggak ada engine brake-nya kan, cuman ngebantu sedikit lah. Saya juga ini gantian kok ngeremnya itu. Lihat view-nya itu ya ke sana ya. Indah banget di sini itu teman-teman. Ya Allah ya Robi. Jadi ini episode ketiga ya, part ketiga lah, kayak sinetron-sinetron gitu lah. Soalnya kan kalau disatuin itu dari saya awal start yang video pertama dari
Malausma ya, perbatasan Sukamantri sama Malausma itu. Kalau sampai alun-alun Majalengka, mungkin kalau lewat jalan biasa itu bisa-bisa aja ya teman-teman, 1 jam lah durasinya. Cuman kan saya pengen jalannya yang melipir gitu kan. Terus part 2-nya dari Lemah Sugi sampai Jalan Gunung Larang ini juga kan, ya ada jembatan merah juga, jembatan gantung. Nggak bisa mobil ya berarti ya, nggak bisa roda 4. Ya akhirnya ini episode 3 sampai nanti kita ke alun-alun Majalengka ya. Kita lihat jalannya akan seperti apa. Cuman sih di sini akan kita nyebrang dulu ke daerah Sumedang ya, Cimaningtin itu. Nah, di depan ini lapangan volinya ya. Lapangan volinya kita arah belok yang ke kiri. Belok yang ke kiri ke arah sini. Kalau yang ke arah kanan ini nerusin jalan bagus ini ke Cikauan ya teman-teman. Kita belok arah yang ke kiri ke sini itu. Nah, ke arah ke kiri ke sini ya. Kalau ke sana itu ke arah Cikauan, terus bisa ke Cibodas, ke Puncak Naga ya. Oke, saya cek GoPro dulu ya. Oke. Nyala ya. Oke, yuk kita lanjut ke sini ya teman-teman. Kita belok kiri. Dan jalannya sama ya, nggak bisa mobil ke sini itu. Jadi khusus roda 2 lah. Dan ya ke sininya masih tanah sih. Masih betonan yang udah di beton tapi udah agak rusak lah saya bilang gitu. Semoga jalannya tambah bagus ya. Jangan tambah jelek lah saya maunya itu. Aduh. Nah, itu juga kan mobil dilarang masuk karena memang nggak muat sih mobilnya itu. Oke, ya di sini. Sip. Kita jalan dulu yuk ke sana yuk. Taruh motornya di sini aja lah. Nah, tuh ada Mbak ya. Nah, ini jembatan gantungnya ya teman-teman. Jembatan gantungnya apa nih? Oh, itu di sana ya. Jadi ini Majalengka itu di seberang sana Sumedang ya, Sumedang. Mungkin kalau mobil dulunya lewat sini ya ke bawah. Dan lumayan bergoyang sih menurut saya tuh. Ya kan, tapi ya bismillah. Saya sih udah berapa kali ya berarti kesini itu udah yang ke sekarang ini ketiga kali lah nyebrang kesini itu. Cuman airnya belum besar banget ya teman-teman. Kan kelihatan oyangnya ya. Yuk kita coba yuk. Besi-besinya tinggi banget ya. Kokoh lah kelihatannya ini tuh. Cuman ya memang jembatan gantung ya, dia tetap bergoyang lah. Yuk bismillah kita coba ya. Tapi stabil ya. Soalnya di sini pelat sih. Kalau papan ya nggak akan se-stabil ini sih menurut saya. Kan. Wih, mantep ya, mantep banget. Keren lah.
Oke. Agak tinggi. Nah, ini kita udah di Kabupaten Sumedang ya, teman-teman. Jembatan Gantung Ciluntung. Oke. 2018 ya, tahun anggarannya cuman baru beres-beres tahun berapa ya kalau yang saya tahu itu. Sip. Kita menyusur dulu ke Sumedang ya, aduh. Jadi saya ya karena motornya kurang support ya ke sana itu, jadi ya seperti itulah. Oh, dan di sini juga longsor ya. Aduh. Wow. Takut banget ya. Tapi sih jalan dari Cimaningtinnya ke arah apa ya namanya itu, mau ke Buni Asihnya itu agak lumayan jelek. Jelek lah saya bilang itu. Ya jalan aspal udah rusak kayak gitu. Nanti dari Pancu Rendang ke Majalengkanya insya Allah bagus. Punten. Nah, oke teman-teman, ini yang ke arah Cipeuteuy ke arah sini ya. Ke arah kiri nanti kita ke Cimaningtin ke arah sininya baladesanya. Yuk kita lanjut lagi perjalanannya ya. Jadi saya foto pertigaannya, videoin pertigaannya, takut teman-teman nyasab lah. Ya kondisi jalannya sih sebetulnya nggak ada yang apa ya, nggak ada yang itu ya, cuman ini rada saleheng menurut saya itu dibanding ke Cikawan. Aduh, nanjaknya kalau pakai motor tinggi sih enak gitu kan, cuman saya kasihan lah ke motor ini, takut ada apa-apa gitu. Jadi saya memilih ke jalan sini sih. Dari sini ya sebetulnya pada deket ya, antara Cimaningtin terus Buni Geulis lalu Cipeuteuy, itu Sumedangnya deket ke Majalengka. Jadi nanti dari Cimaningtin ini kita ke arah mengarah ke Majalengka lagi, lewat Buni Geulis, Buni Wangi masih Sumedang ya, terus nantinya Pancu Rendang ke sana itu udah Majalengka dan Masjid Al-Ikhlas di sini itu. Desa Cimaningtin. Oh, kan udah ada banyak kehidupan lagi lah di sini itu. Dibanding tadi di jalan lingkar kan semuanya yang pada berkebun ya bapak-bapak itu. Jadi enggak ada orang banget kadang kala itu. Oke. Di sini kita belok ke arah kanan ya, teman-teman. Ke arah jembatan sini nih. Kalau ke sana itu nanti ke Cipeuteuy, terus nantinya tembus jalan-jalan ke Wado Talaga lah. Jadi sih memutar aja sih betulnya sih. Kenapa saya nggak tembusin jalan Wado Talaga sana pas kemarin turun yang part 1 dari Malaus Makelemah Sugih itu? Karena saya pengen memutar tanjakan Kadut ini, teman-teman. Ini view-nya keren banget lah. Keren banget. Nah, dari Cimaningtin ke Buni Geulis seperti ini ya, teman-teman. Terus menanjak. Tapi kalau dulu sih bagus ya. Nggak tahu nih sekarang ini. Dari Buni Geulis terus ada Kadumalik. Maaf saya lupa, ada Kadumalik terus Buni Geulis. Oh, tapi masih bagus ya. Oh, kan alhamdulillah. Masih enakeun lah. Oh, kita masih ininya ya. Nah, cuman tikungannya sih seperti ini ya, teman-teman. Loh. Apa ya? Apa namanya itu? Aduh, saya bentar. Bapak punten. Menikuk-nikuk lah. Tadi juga kan motor Vario 110 cc
dua orang agak ngap tuh bapak itu sama AA itu. Jadi kalau yang nggak biasa-biasa banget, ya hati-hatilah, mau itu turun atau nanjak, tetap hati-hati ya teman-teman. Tapi sih jalannya bagus, alhamdulillah kan ya. Jadi kita bisa menikmati perjalanan. Kalau jalannya jelek, boro-boro menikmati perjalanan kan. Yang ada aduh ya kan. Di sini udah ada yang ke pertigaan ya. Kalau nggak salah sih Kepala Sari di depan kita itu, atau Kadu Malik dulu ya. Saya juga agak lupa-lupa ingat. Tapi sih jalannya bagus teman-teman. Semoga bunyi gelisnya juga keren lah. Oh ini. Nah, ini pertigaan Palasari ya teman-teman. Oh ini anak SMP ya. Nah ini pertigaan Palasari. Jadi di jalan sini itu bisa menembus ke Jalan Lingkar Timur Jati Gede. Jalannya mantap banget. Kalau dulu saya yang rusaknya itu cuman sekitar 2 kilo lah ke situ itu. Tapi wajib dicoba lah. Dan videonya ada, udah ada ya. Coba diubek-ubek aja lah. Judulnya Majalengka Sumedang via Palasari kalau nggak salah itu. Menuju Jati Gede ya kalau nggak salah itu. Diubek-ubek aja ya teman-teman, dan jalannya keren lagi. Keren lagi kalau menurut saya sih. Nah ini jembatan penghubung ya, bukan jembatan penghubung, antara perbatasan-jembatan-perbatasan Majalengka dan Sumedang lagi ya teman-teman. Jadi di sini masih Sumedang dan ke arah sana itu udah Kabupaten Majalengka. Yuk kita masuk Kabupaten Majalengkanya lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kali Cilutung ya atau apa? Tapi airnya kecil sih, soalnya lagi memang lagi kemarau ya. Kalau besar, lumayan agak ngeri sih. Apa nanti lagi kita kalau nyebrang jembatan Kadut yang itu ya, jembatan gantungnya. Kalau airnya besar, saya suka agak pusing ya gitu. Nah, memasuki Majalengka ini, jalannya udah enakan ya, tapi ada beberapa titik lah yang kalau belum dibetulkan sih masih rusak ya di depannya itu. Tapi semoga udah dibetulkan lah. Jadi alhamdulillah udah banyak batu-batu di sini tuh teman-teman. Oh ini masih ada ya. Di sini banyak batu-batu sih. Oh, itu bunganya keren banget ya Allah ya Robi. Bunga apa ya? Pohon apa? Flamboyan atau apa itu? Jadi dia berwarna di tengah kekeringan. Dia yang cuman berwarna satu-satunya sih, yang lainnya kan hijau sama coklat lah. Tapi alhamdulillah ya, jalannya udah enakan lah kesininya itu. Ini kalau jalannya mulus banget, enak banget nih Pak. Jalan kesini itu sebetulnya lumayan motong banget sih kalau mau ke Lemasugi, Bantarujek dari Majalengka Kota ya, dari Majalengka Kota. Cuman ya jalannya seperti ini sempit. Tapi kalaupun sempit bagus, enakin kayaknya. Wah, di sininya jelek lagi ya. Tapi ya seperti ini sih. Mungkin karena ada pergerakan tanah atau apa di sini itu. Saya takut. Nah, ini udah masuk Blok Sukamulya ya, desanya, kecamatannya Babakan Jawa kalau nggak salah itu. Nah di depan kita ini
lapangan sepak bola Bungur. Udah dekat Majalengka sih. Ya udah Majalengka lah kalau saya bilangnya itu, soalnya 5 menit pun jadilah ke Majalengka ke sini. Jadi kalau yang ke kiri itu ke daerah Kemunjul ya, ke Cibatu via Simpur ke sana itu. Nah, kisah di sini belok kanan ya. Belok kanan ke sini dan lalu langsung masuk desa Babakan Jawa ya, alun-alun Babakan Jawanya. Mungkin teman-teman udah pada tahu lah. Ya, jadi kita memang berkeliling ya. Saya mungkin ya bisa dibilang gabut ya, cuma namanya juga explore ya. Jadi sekedar pengetahuan aja lah, meskipun enggak dicoba sama teman-teman. Ya Majalengka itu dari selatan ke barat, lalu saya finishnya ini di tengah-tengah Majalengka ya. Jadi memang luas banget ya teman-teman. Saya mencoba apa ya, jadi bahasanya itu mencoba memperlihatkan lah, memvisualisasikan ke teman-teman gambaran dari Majalengka dari selatan ke arah barat ya, yang seperti saya lalui dari episode 1 sampai sekarang ya, dari Malausma terus ke arah Cipasung, lalu Lemah Putih dan Lemah Sugi, lalu Bantarujeng ya, lalu Gunung Larang ya, dan masuk Sumedang lagi ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, jalan dan situasi alamnya seperti ini sih. Dan saya juga sih di sini udah jadi ya, ini di kotanya ya, di Majalengkanya lah, di kotanya itu. Belok kanan ke arah Warung Jambu ya, dan di depan udah perempatan Indomaret yang besar, Indomaret Babakan Jawa. Di sini ada Alfamart dulu, lalu Indomaret Babakan Jawa, ke kiri ke arah Jalan Sukarame, ke kanan ke Jalan Olahraga, lalu ada Hotel Tidarjaya ya, Hotel Legend di sana itu. Dan kita mengarah ke arah Pasar Mambo, lalu belok ke kiri, udah itu alun-alun Majalengka ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, jadi videonya tamat lah, alhamdulillah sampai di sini. Nah, ini jalur ya, jalur ini ya teman-teman, jalur Pasar Mambonya lah saya bilang itu. Oke. Nah, ini alun-alun Majalengkanya ya. Rame ya. Di kantor sosnya rame. Rame tuh. Ini alun-alun Majalengka teman-teman, dan Masjid Agungnya sebelah sana. Alun-alunnya kalau jam segini panas ya. Panas sih. Tuh. Tapi banyak ada acara kayaknya di sini itu. Soalnya banyak orang. Kalau saya sih rumah dari alun-alun, jalan pun bisa ya, deket banget dari alun-alun, alhamdulillah lah. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini aja ya. Terima kasih udah menonton dari episode 1, episode 2, episode dan terakhir ini yang ketiga ya. Jadi kalau yang nonton sekarang, ditonton dulu dari satunya ya, biar perjalanannya itu kerasa banget lah. Dan jangan lupa di like dan di subscribe ataupun di share ya, kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman atau pengetahuan bagi banyak orang. Jadi terima kasih udah menonton sampai dengan selesai, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.